Ya, akhirnya tiba juga X100 Pro ya. Kita mau unboxing isi dari X100 Pro dari Vivo. Ini keren banget nih kotaknya. Ada sis seperti ini ya. Mungkin banyak yang sudah unboxing, kita buka aja. Ini bagus banget nih. Plastiknya kita buka dulu. Ini kameranya keren-keren, dari nanti teman-teman lihat ya. Oke, udah mulai kebuka nih teman-teman. Nah ini ya, kita unboxing isinya kayak apa. Tuh cakep banget kan teman-teman. Kita langsung buka aja. Nah lihat tuh, mulus banget. Ini kameranya ada 1, 2, 3 ya, dan kamera depan. Nah ini kameranya semua 50 megapiksel kecuali yang di selfie kamera ya. Nanti kita lihat bagaimana videonya, dan video ini bisa 8K nih, 8K, keren banget. Kita nanti lihat hasilnya seperti apa. Kemudian juga kameranya canggih banget, bisa nanti di zoom. Nah teman-teman nanti langsung lihat ya. Di kita langsung nyalakan dulu, kita nanti registrasi dulu. Dan nanti kita lihat gimana hasilnya dari foto-foto menggunakan kamera dari Vivo X100 Pro ya, Vivo 5G. Oke, langsung aja. Oke, kita langsung lihat videonya ya teman-teman. Kita langsung setting untuk videonya, teman-teman lihat. Ini kita setting di kamera, ada videonya di sini. Nah, wah ini bisa kita lihat settingnya, asik banget. Ini dia 4K, ada 8K, 30, 60 fps ya, lihat tuh. Kita 4K dan 8K ya. Nah, kita coba dengan 8K, nanti langsung lihat teman-teman hasilnya di kamera ini. Kita langsung print screen ya. Ini stabil banget nih, lihat ya. Teman-teman lihat dulu ya. Maju. Tuh lihat, stabil banget tuh. Kamera stabil banget tuh. Wes, cakep banget tuh. Eh sambil jalan. Wes, mantap. Nah, kita bisa rekam nih. Stabil nih teman-teman. Ya. Nah, kita nanti lihat juga teman-teman supaya tahu stabilnya seperti apa. Kita langsung rekam ya. Ini rekaman dengan 8K ya. Ini rekaman dengan menggunakan 4K. Ini rekaman dengan Full HD. Nah teman-teman lihat, ini kita akan foto dengan menggunakan kamera Vivo X100 ya. Nah, kita lihat di sana, kita fotoin, lihat tuh, foto dengan 1 kali pembesaran, kemudian 10 kali pembesaran. Nah kita coba lagi sampai seberapa detail. Detail banget teman-teman, lihat tuh. Ini 100 kali pembesaran dan cukup stabil ya. Gila, 100 kali pembesaran. Kelihatan sendiri kan teman-teman. Mantap. Nah, selain stabilizer yang sangat stabil, kita juga bisa gunakan stabilizer yang ultra stabil ya. Jadi sudah stabil, ini yang ultra stabil. Nah, lihat tuh. Nah, kita lihat juga perbedaannya, contohnya seperti ini. Kita
syuting dulu. Ini stabilis yang biasa ya teman-teman, kita berjalan seperti ini. Oke. Kemudian kita nyalakan ultra stabilnya. Nanti kita lihat hasilnya teman-teman. Oke. Saya coba berlari ya. Oke. Kita lihat hasilnya. Stabil ya. Gila, keren banget ini. Oke. Kelihatannya nggak gitu stabil, tapi ternyata setengah stabil. Nah, satu lagi kalau kita matikan ultra stabilization-nya ya, tadi dari atas ini. Kita lihat hasilnya. Terus, masih cukup stabil dulu. Mantap. Mantap. Nah, teman-teman lihat sendiri kan videonya keren banget, baik itu 4K, 8K, kemudian juga Full HD, stabil banget, dan ini recommended banget buat teman-teman yang mau bikin video sinematik, dan juga teman-teman yang mau foto-foto keren, Vivo X100 Pro recommended banget. Oke, langsung aja di check out. Thank you.